apa bisa respon? Ya ini pertama ini anak saya nih dokter, dia kan apa bisa lihat ini tuh maunya supaya di inilah. Oke. Okay. Jadi gini, saya selalu pernah ajak gini. Lihat-lihat begitu, itu juga bisa nanti dipoles untuk kemuliaan sang raja. Iya. Di dalam perjanjian lama, pelihat itu bisa melihat ke depan apa yang menjadi rencana Tuhan. Rasul Paulus ketika dipulihkan Tuhan tidak diubah dari temperamen pemberaninya, tetap pemberani, tapi dipoles untuk kemuliaannya. Jadi Pastor doakan anak terkasih ini, biarlah kalau itu anugerah dari Tuhan tetap tinggal, cuma dipakai untuk kemuliaan. Contohnya biasa lusa, Pak mau tugas kemana gitu, dia bisa, Pak, hati-hati Pak, karena ada orang jahat. Contoh gitu ya. Karena itu sebuah wadah yang Tuhan kasih, karunia. Karunia yang memang tidak diberi semua orang. Ya, jadi biasa lihat apa aja. Okay. Ini sebenarnya anaknya adik saya. Dia baru datang dari Palu. Nah, itu pas dari rumah, ya udah lihat macam-macam datang dari rumah. Berarti mesti undang tim Ghostbuster ke sana. Iya kan? Kalau boleh. Kalau suka sama kapal ke rumah. Nah, itu kayak gini-gini kan bagus sebetulnya. Kayak gini bagus, saya senang yang real-real. Maksudnya gini. Adik lihat nanti langsung diusir waktu yang tidak bagus. Iya. Iya kan? Karena ada memang rumah-rumah yang memang suka dihuni oleh roh-roh jahat. Iya. Makanya perlu dibersihkan. Nanti lah kita ke sini. Ya. Ya. Kita sama dulu dengan Bapak siapa ya? Saya Jeffrey. Coba dekat Bapak Jeffrey sebagai apa dan apa? Iya, saya Jeffrey Ruasda Polda Kaltim. Ruasda itu apa sih? Baru dengar. Ruasda itu Inspektur Pengawasan Daerah. Berarti pengawas ini. Iya. Berarti orang Makassar bilang tinggi pangkatnya. Ya. Aduh. Oke. Iya, iya, iya. Jadi, Bapak lu sendiri ada anak? Ada. Ya, teman-teman. Iya, iya. Oke. Dan nanti istri saya juga pengen di ini, Pastor. Ada apa? Ada Mium. Mium, iya. Jadi hari ini Pastor boleh berdoa buat adik ya. Ya. Lalu buat itu. Kalau kita sehat-sehat ini best perform kok ini. Perutnya perlu lebih kita butuh kok konsumsi palu. Itu di mana sih ada? Di titi. Ya, kita cuma makan di titi ya. Di titi ya paling di warung mama itu ya. Iya. Iya. Pasti malu ya. Dia tersiap dulu ya. Di Bapak, Putra Roh Kudus.
siapa namanya? Eca. Eca. Iya. Eca, selamat datang. Oh. Halo. Mama muda. Emang tua. Coba kau cerita dikit tadi waktu pesta tadi doakan kau terhempas apa yang kau rasakan? Lemas terus kayak ada sesuatu yang lepas. Iya. Sesuatu yang lepas. Ya seperti kita bilang tadi bahwa doa orang benar berkuasa. Setiap kegelapan akan out karena doa itu adalah Kristus dan Kristus adalah terang. Di dalam Dia ada terang. Kegelapan lihat itu akan pergi. Dan pesta mendoakan sekarang. Diberkati engkau dengan segala karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan. Jesus. Amen. Ya sudah, Bapak Ibu sudah terima kasih untuk waktunya. Pesta mau pamit. Oh, iya ya. Mana kita cari pesta mau pamit? Kami saya pasti tahu. Jesus name. Gimana Bu? Sudah enakan sekarang Bu? Ini tadi kan datang kan? Iya. Saya kalau jalan kan seperti ada yang gantung gitu kan? Iya. Nah ini enteng. Iya, puji Tuhan Bu ya. Saya baru merasa enak. Enggak ada gitu. Iya. Enggak ada. Iya. Oke. Iya. Makasih Bu. Ini sebelah tangan tak? Ini sebetulnya tangan hamba Tuhan, tangan pejabat ini. Amin. Ya, tapi jangan takut pertanyaannya. Hey!
Kita bicara nanti, pas di Palu. Terima kasih, Pak. Aduh, dadah. Makasih, Pak. Oke, mari. Ayo, Pak. Iya, nanti, Pak. Iya, nanti ya. Kau
Ayo, pelukan. Thank you.